Kita beranjak ke sorotan berikut ya saudara. Ayah korban penganiayaan yang menyebabkan anaknya mengalami buta di Gresik Jawa Timur berharap kasus yang menimpa putri sulungnya segera terungkap. Ayah korban ingin kasus yang menimpa putri sulungnya dapat segera terungkap sebab akibat perbuatan pelaku yang diduga kakak kelas korban membuat mata anaknya buta permanen. Didatangi Kepala Dinas Pendidikan setempat, Samsul berharap ada sanksi tegas dari pihak sekolah kepada pelaku. Suatu kehormatan bisa diatensi permasalahan saya sehingga saya ingin permasalahan ini cepat clear dan selesai nggak berlarut-larut. Cepat clear itu seperti apa? Terang, apa permasalahannya kalau memang ada si pelaku ya si pelaku ini yang sudah terungkap dan nggak ada yang disembunyikan.